Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada siang hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya pastinya ya. Yang mana pada siang hari ini kami ingin sedikit memberi informasi atau bercerita juga ya terkait hal-hal baru yang ada di sekitar Pulau Dewata Bali dan salah satunya di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Yang mana kami tadi sempat melewati jalan tanjakan di sekitar Jalan Kampuan dan Jalan Raya Ubud, terdapat perbaikan trotoar jalan, yaitu di tepat tanjakan menuju Jalan Raya Ubud. Nanti kami akan memperlihatkan kepada Sobat Virtual Lovers semuanya ya. Karena seperti yang ada di video kami sebelumnya, cukup parah sekali memang kerusakan yang terjadi di sepanjang trotoar yang ada di jalan tanjakan menuju Jalan Raya Ubud. Dan pada hari ini nampak ada beberapa pihak dari konstruksi mulai melakukan perbaikan trotoar. Dan kali ini kami tepat berada di jembatan Kampuan. Lalu lintas pada siang hari ini terasa cukup lancar ya, meskipun ramai lalu lalang kendaraan seperti hari-hari biasanya. Dan di bawah sana terlihat para wisatawan sedang berjalan menuju ke sungai Kampuan. Kembali bisa kita saksikan terlihat beberapa wisatawan sedang berjalan kaki di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Sayangnya sampai hari ini belum banyak kota di Indonesia yang menyediakan fasilitas memadai bagi para pejalan kaki. Di satu sisi masih banyak masyarakat yang merasa enggan menjadikan kegiatan berjalan kaki sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Namun di kawasan wisata Ubud Bali ini sendiri terbilang jauh lebih banyak wisatawan yang menikmati berjalan kaki dibandingkan dengan tempat-tempat wisata lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di sekitar kawasan wisata Ubud ini para wisatawan dapat melihat berbagai macam pemandangan, bangunan-bangunan berarsitektur kuno yang megah seperti halnya di Pura Taman Saraswati atau di Puri Ubud. Ataupun para wisatawan juga bisa menyaksikan berbagai macam karya seni mulai dari tari-tarian, seni lukisan di berbagai museum yang ada di sekitar kawasan Ubud ini tentunya ya. Bahkan para wisatawan pun tak perlu khawatir jika merasa lelah saat berjalan karena di sekitar kawasan ini juga banyak sekali terdapat restoran-restoran yang bisa digunakan untuk istirahat sambil menikmati hidangan tentunya ya. Suasana Ubud, suasana alam yang asri, bangunan kuno bersejarah dan berbagai karya seni menakjubkan bisa dinikmati di kota ini di Ubud Bali sambil berjalan kaki tentunya ya. Tentunya selain menikmati indahnya kota wisata Ubud Bali, beberapa destinasi wisata di sekitar kawasan ini pun juga sangat menarik untuk dikunjungi pastinya. Banyak sekali, mulai dari hutan kera atau monkey forest, lalu ada juga di Bukit Kampuan,
sebuah trekking memanjang yang cocok sekali digunakan untuk jalan santai ataupun jogging. Dan tentunya masih banyak lagi tempat-tempat wisata lainnya di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Dan kali ini kami telah sampai di tanjakan menuju ke Jalan Raya Ubud, yang mana seperti kami katakan di awal tadi, di sepanjang tanjakan di trotoarnya terdapat perbaikan jalan, perbaikan trotoar. Bisa kita saksikan ya di ujung sana. Apakah sebetulnya sudah melihatnya? Nanti kami akan coba untuk melihat lebih mendekat ya. Kembali dapat kita saksikan beberapa wisatawan sedang berjalan kaki dari Jalan Raya Ubud menuju ke Jalan Raya Kampuan. Mulai terlihat lebih banyak para wisatawan yang berjalan kaki di sekitar kawasan ini, di lorong-lorong jalan tanjakan menuju ke Jalan Raya Ubud. Dan di sebelah kanan kami, di seberang, bisa terlihat ya perbaikan trotoar dilakukan oleh para petugas dari pihak perbaikan jalan sepertinya ya. Bisa kita saksikan. Karena seperti yang pernah kami buatkan videonya di video kami sebelumnya, banyak di beberapa trotoar yang ada di tanjakan ini, paving-paving sepanjang trotoar banyak yang rusak dan cukup parah, dan memang butuh perbaikan infrastruktur, salah satunya trotoar ya. Tentunya dengan adanya perbaikan trotoar di sepanjang jalan tanjakan di sekitar kawasan wisata Ubud ini merupakan kabar gembira ya tentunya. Dan kami pun mewakili dari The Virtual Lovers dan seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat desa sekitarnya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah baik dari kecamatan dan kabupaten yang telah berusaha menyampaikan aspirasi dan berkoordinasi kepada pemerintah setempat. Baik, tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Spiritual Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan serta apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya pastinya ya. Kami harap seperti itu pastinya. Kembali kami informasikan bahwasanya kami saat ini sedang berada di kawasan wisata Ubud seperti biasanya. Namun kali ini kami sedang berada di jalan tanjakan menuju Jalan Raya Ubud, melihat perkembangan terbaru dari perbaikan trotoar yang ada di sekitar kawasan ini ya. Bisa kita saksikan bersama di hadapan kami saat ini, mulai terlihat adanya perbaikan trotoar jalan di sepanjang jalan tanjakan menuju ke Jalan Raya Ubud. Meskipun tidak sepenuhnya dibongkar, namun perbaikan ini setidaknya bisa terlihat lebih layak untuk digunakan berjalan kaki bagi para wisatawan ya. Bisa kita saksikan bersama. Ya, barusan tadi bisa kita saksikan bersama-sama ya, kondisi sebelumnya dan kondisi yang ada saat ini sudah terlihat jauh berbeda, dan sekarang jauh lebih layak untuk digunakan berjalan kaki pastinya.
Nanti jika sudah selesai diperbaiki secara total, kami akan update kembali. Kami akan membuatkan videonya kembali. Jadi pada video kali ini masih dalam tahap proses perbaikan trotoar. Seperti yang kita ketahui, trotoar atau yang biasa dikenal sebagai pedestrian sidewalk adalah jalur pejalan kaki yang terletak di sisi jalan yang berfungsi sebagai fasilitas publik untuk para pejalan kaki. Trotoar biasanya terletak di antara badan jalan dan bangunan di sepanjang jalan dan berfungsi sebagai tempat aman bagi pejalan kaki untuk berjalan dengan semestinya. Tentunya trotoar memiliki peran penting dalam keberlanjutan kota, baik segi keselamatan, kenyamanan, dan keberagaman transportasi pastinya. Dengan adanya trotoar, para pejalan kaki dapat berjalan atau berlari dengan tenang tanpa harus bersaing dengan kendaraan bermotor di badan jalan. Trotoar yang memadai dan terawat juga dapat memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki dalam beraktivitas seperti berbelanja, beristirahat, bahkan berbicara sambil berjalan di tepi jalan. Selain itu, trotoar yang ramah bagi pejalan kaki seperti dilengkapi dengan penyeberangan jalan ataupun aksesibilitas bagi pengguna kursi roda mungkin juga dapat mendorong keberagaman transportasi sehingga masyarakat lebih memilih untuk jalan kaki atau menggunakan sepeda yang dapat mengurangi kemacetan polusi udara di kota tentunya. Selain sebagai jalur jalan kaki, trotoar juga dapat berfungsi sebagai sarana interaksi sosial dan komunitas. Trotoar yang ramah bagi para pejalan kaki dapat mengundang masyarakat untuk berinteraksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, solusi seperti peningkatan pemeliharaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat sangat-sangat diperlukan dalam hal ini. Dengan menjaga, menghargai, dan memanfaatkan trotoar secara bijaksana sebaik mungkin, kita semua tentu dapat bersama-sama mencapai kota yang lebih berkelanjutan dan berkualitas tentunya. Ayo kita semua dukung pengembangan trotoar yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua masyarakat. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan keselamatan dimanapun, termasuk di trotoar, serta mematuhi segala aturan yang berlaku atau yang ada. Dengan begitu kita semua dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua orang, termasuk bagi para wisatawan juga yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud ini. Kembali kami ucapkan terima kasih bagi pihak-pihak terkait yang telah mendukung, yang telah memberikan atensinya terhadap kondisi trotoar yang rusak di sekitar kawasan wisata Ubud ini. Tentunya dengan adanya perbaikan trotoar di sekitar kawasan ini sangat bermanfaat bagi para pengguna jalan termasuk para wisatawan pastinya. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Dan kami mewakili dari tim Geto Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa menghibur sobat Geto Lovers semuanya pastinya ya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.